Selamat siang semua, kembali lagi bersama saya Al-Fatih. Kali ini kita berada di Desa Sinagali untuk pembagian beras bulog untuk warga kurang mampu. Untuk warga yang tidak mampu berhak menerima beras sebesar 10 kg. Di samping itu, aktivitas lalu lintas pun berjalan dengan lancar, diatur oleh aparat setempat. Ini Bapak Hansip kita nih dari Desa Sinagali ini guys ya.